Apa itu pola candlestick hanging man? Seperti apa contohnya dan apa artinya untuk trading? Oke, pola hanging man bentuknya sama dengan candle hammer. Harga pembuka dan harga penutup sangat berdekatan. Lalu di sisi lain, tekanan para seller juga begitu kuat. Alias banyak trader dalam kondisi ini melakukan sell. Bentuknya juga seperti palu. Bodinya tipis, sedang sumbu atau lower shadow-nya sangat panjang. Upper shadow-nya biasanya sangat pendek, bahkan bisa tidak ada sama sekali. Dan ini terjadi pada candle bearish. Candle hanging man ini biasanya muncul di ujung trend bullish atau uptrend, yang biasanya menjadi aba-aba akan terjadi pembalikan arah harga menjadi downtrend. Oke, selanjutnya, apa pula yang dimaksud dengan pola candle inverted hammer? Mari kita lanjutkan di sini. Oke,